Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Wow, ini Captain Rally kita yang pertama, guys. Dengan mic-nya yang begitu besar dan ini fight gear-nya aja udah full mythic. Ini langsung kita mulai ya. Wow. Karena ini sangat keren sekali, guys. Musuhnya pun online ya. Dan ini, guys, mic-nya 642M dengan gear-nya pokoknya sangat keren sekali. Ini masih gear fake-nya, guys. Udah sangat keren sekali, apalagi gear war-nya ya kan. Wow, ini pokoknya jangan kalian berkedip, guys, karena ini orangnya online terus furi ya dia. Makanya kita gas pakai hero utama langsung, guys. Dan ini kita memakai, kita coba lihat, guys, ini kita full T4 dan T5 dengan full infan ya. Kalian bisa lihat 2M375K pasukan, guys. Wow, dan ini kapten real kita yang pertama adalah si Maung ya. Dan ntar ada si Otakmu juga, guys. Wow, gila banget lah ini pokoknya, guys. Karena mic-nya yang begitu besar ya kan. Terus ini, dan ini, guys, ternyata sudah rally kita udah jalan ya. Dan pastinya akan di speed. Dan ini pun diren atau diperkuat sama temen-temennya. Wow, guys. Dan ini masih lumayan lama ya. Pastinya si musuh udah ngebaca pasukan rally kita, guys. Tapi tenang, kita bantu karpet dikit-dikit, guys, ya kan. Karena biar lebih cepet sampai ke targetnya ya. Dan ini kalian bisa lihat, guys. Nah, ini karpet dulu lah, ya kan. Oke, ini seperti biasa, bukan biasa sih, karena ini aku ini ya masuk di dalam akun sang penguasa lagi, guys. Wow. Oke, nanti di akhir video ada penjelasannya, ada penjelasannya juga, guys. Ini kita di kingdom berapa, terus Otakmu di mana ya kan. Dan pastinya ini, guys, boom, ada yang pulang tuh, guys. Oh, ternyata itu si hero-nya si Maung ya. Karena dia memakai familiar, skill familiar kelinci itu aktif, makanya waktu tertangkap bisa pulang kayak gitu, guys. Dan ini, guys, kalian bisa lihat mic-nya 613M mic-nya, guys, berarti minusnya 29M dengan gear-nya. Wow, gila, guys. Gear full war ya, dan gear-nya lumayan gila banget. Dan kalian bisa lihat ini, guys, 80 KT4 mati ya, yang terluka 120 KT4 mati, dan itu udah 5 slot familiar. Wow, gila, guys, untuk si Maung ini sendiri. Wow, gila untuk pasukan terluka dan matinya sendiri, kalian bisa lihat, guys. Dan ini 5M662K pasukannya, berarti minus di targetnya itu 3M287K pasukan, guys. Dan ini kalian bisa lihat diselamatkan oleh familiar ya pemimpinnya. Jadi tadi tertangkap namun diselamatkan oleh familiar si kelinci itu, guys. Dan ini dia, wow, guys. Ini kapten real kita yang kedua adalah si Otakmu, guys. Wow, dan ini kalian bisa lihat ini dia health atau penyembuhan. Tapi, guys, mainnya kalau kalian ingat itu ini sekitar 10M ya. Wow, gila sekali ya. Karena tadinya 613M dan sekarang 623M, jadi naiknya sekitar 10M-an, guys. Itu nggak tahu ya dia ngetrain atau latih pasukan atau gimana ya, karena mic-nya naiknya sangat drastis sekali, guys. Dan ini kita coba lihat ini pasukan kita 2M300K pasukan dengan full sniper, guys, dengan full tembak dan hero utama pastinya ya. Tapi ini pakai kelinci atau enggak aku nggak tahu, nanti kita coba lihat aja, guys, dan aku tunjukin semua. Dan ini kalian bisa lihat ini kabur ya. Si target kabur-kabur kayak gitu, guys. Dan ini, nah, ini dia. Ini mic-nya padahal besar banget ya, tapi bisa kabur-kabur kayak gitu kan. Orangnya juga online ya. Kalau kalau kabur-kabur kayak gini, kita malah tambah semangat, guys, ya kan. Karena kan menunjukkan bahwa orang itu agak-agak grogi mungkin ya kan, atau gimana ya. Pokoknya kita kejar aja terus sampai dia nge-shield atau dia melindungi kastil dia sendiri, guys. Pokoknya kalian, nah, ini kalian bisa lihat sendiri, ini udah di spam-spam. Pastinya ini rally kita udah mau jalan, guys. Apakah ini mau nge-shield ataukah tidak? Tapi ini masih furi ya pastinya ya, karena untuk furi sendiri 15 menit ya. Jadi efektif untuk 2 kali rally lah ya kan. Kalau 3 kali rally sepertinya ya, tapi kalau ini pas rally terus kita ini furi, ini pasti masih bisa ya. Tapi ini nggak tahu lah nanti bisa untuk 3 kali rally atau enggak ya, guys. Karena ini pasukan rally kita sudah jalan, guys. Kalian jangan berkedip karena ini adalah rally kita
kapten dari kita adalah si Otakmu, guys. Wow, tinggal beberapa detik lagi ya. Kurang dari 1 menit, guys. Dan ini mic-nya terus gear-nya. Wow, gila sekali lah pokoknya. Kita coba lihat. Guys, oh, belum nyampe-nyampe ya. Slow berarti nih, apa karpetnya ini slow, guys. Nah, ini dia. Slow, ini sepertinya butuh karpet masjid ya. Karpet. Soalnya karpet sih ya, guys, ya karpet mistis kayak gitu ya kan. Oke, kita sambil lihat, sambil cek-cek, guys, gear-nya, mic-nya, ya kan. Ini pun masih dalam perjalanan menuju kematian, guys, yang sangat dahsyat, tabrakan maut lah pokoknya, ya kan. Dan kita cek-cek lagi terus, guys. Ini kok belum nyampe-nyampe, tapi kita coba lihat, guys. Tinggal beberapa detik lagi akan nabrak, dan guys, boom, masih belum kebakar ternyata, guys. Tapi mari kita coba lihat. Wow, ada yang pulang pasukan kita, guys. Pastinya ini laporannya ada di kita ya. Wow, gila sekali pasukannya. Banyak banget, guys. Dan yang red atau yang mati pun banyak banget ya untuk si target sendiri. Wow, gila banget. Dan ini kalian bisa lihat, guys, T4-nya loh. Wow, gila banget ya. Untuk T2-nya pun juga banyak banget. Tapi lebih banyak T4. Guys, T4-nya gila. Pokoknya banyak banget kayak gitu udah. Ngeri lah pokoknya ya kan. Tapi kita bisa menembus paling enggak ya. Enggak kepakar pun enggak apa-apa, yang penting bisa tembus. Itu sangat keren, sangat top. Keren lah pokoknya. Wow banget, guys. Dan ini, guys, ini rally yang ketiga ya. Ini adalah si Maung kapten rally-nya, guys. Karena tadi pas waktu nabrak langsung kita open ya. Semoga saja ini bisa sampai nabrak, guys. Semoga ya, semoga lah pokoknya. Semoga jangan ngesil dulu. Wow, gila ya, Otakmu menyerang HGS, guys. Mengakibatkan total combo kerugian yang sangat cukup dahsyat sekali ya. Wow, dan ini kalian bisa lihat untuk hero-nya sendiri, guys. Full F2, bukan full ya, 3 F2 yang satu adalah hero event, yang satu adalah hero cash, guys. Dengan 3 slot familiar dan banyak banget pasukannya. Kalian bisa lihat ya, guys. Wow, ini sangat keren sekali lah pokoknya ya kan. Guys, kalian jangan berkedip lagi, guys. Karena ini masih rally-nya masih berlanjut ya. Dan nanti di akhir acara, di akhir video, aku akan jelasin HL ini kemana, terus Otakmu pun juga kemana ya kan. Dan ini, guys, tinggal 4 detik lagi. Udah mau mendekati tabrakannya, sangat dahsyat sekali, guys. Wow, kita jangan berkedip. Mari kita coba lihat apakah akan nabrak, guys. Karena ini orangnya nggak diren atau nggak diperkuat ya. Nah, ini mari kita coba lihat. Nah, itu. Wow, udah di speed, guys, pakai karpet ya kan pastinya. Tapi belum ngesil ya orangnya ya. Kalian tadi bisa lihat. Dan ini, guys, ini belum ngesil juga ya. Belum masang perisai, guys. Semoga saja apa namanya nabrak ya, karena ini orangnya kok nggak pasang-pasang perisai kayak gitu loh. Kalau kita speed, nah kayak gitu kan bisa langsung boom gitu, guys. Tapi ini speed karpetnya habis ya, mohon maaf ya, guys. Dan ini tapi kalian bisa lihat, guys, yang ngesit ya. Waduh, kacau. Oke, nggak apa-apa, guys, karena orangnya ngesit ya otomatis nggak sampai zero ya, atau nggak ada tabrakan rally ketabrakan ketiga lah intinya, guys, karena orangnya pun ngesit atau memasang perisai. Oke, guys, ini ada penjelasan sedikit ya. Kemana HL ini pergi, terus kemana si Otakmu pun pergi, guys. Oke, ini HL sendiri ini sekarang di Kingdom 619. Kalian bisa lihat ini pas waktu perebutan apa atau WoW kan, War of Wonder kayak gitu kan. Ini di 353 habis WoW itu kita langsung terbang ke 619. Habis itu di sana WoW lagi, guys. Pokoknya sangat keren sekali. Videonya pun sudah ada, tinggal aku edit terus aku upload, pastinya sangat pecah, guys. Wow. Dan untuk si Otakmu sendiri, guys, dia masih jalan-jalan ya. Dia jalan-jalan ke klan yang sangat besar, guys, yaitu klan SKM, yaitu klan terbesar di dunia Lords Mobile ini, guys. Pokoknya ya doain aja semoga si Otakmu cepet pulang juga ya ke klan Haili, guys. Karena biar bareng lagi sama klan Indonesia ya pastinya, guys. Ya kalau enggak, kalian bantu email atau bantu chat ke Otakmu ya, suruh balik ke Haili, guys. Biar dia kalau di email di chat terus kayak gitu kan, dia pasti apa namanya kayak ngerasa kayak mana ya kan. Terus dia balik ya, terserah Otakmu juga sih, dia mau ke SKM atau mana. Tapi
pamit dianya itu ya mau jalan-jalan dulu lah ya kan guys ke SKM. Nah itu bagi kalian yang tanya-tanya ya, si otakmu kemana. Nah ini udah aku jawab di sini guys. Oke, terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini terawal sampai akhir guys. Dan jangan lupa juga untuk bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe ya guys, biar aku makin semangat membuat video-video yang lebih menarik. Dan bagi kalian yang mau join ke klan hari ini, silakan aja langsung aja ke bagian rekrutmennya ya kan guys. Terus bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini, silakan tolong di like ya. Dan kalau ada masukan, saran serta komentar, silakan aja tulis di bawah kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time. Assalamualaikum. Bye.